Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di sini channel Daeng Baper. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatur halaman dan percetakan. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di sini sudah ada beberapa data yang telah saya buat. Nantinya data ini kita mau atur sedemikian rupa. Kita atur halamannya, marginnya, lalu kita cetak. Nah, jika sudah seperti ini, lantas kita mau melakukan percetakan dengan format portrait atau memanjang ke bawah. Caranya, kita masuk ke tab page layout, kemudian kita ke orientasi ini ya, kemudian kita pilih portrait. Nah, seperti itu kita bisa lihat di print reviewnya, hasilnya nanti akan seperti ini. Lantas bagaimana misalnya kalau saya mau print dia memanjang ke samping atau landscape? Kita rubah saja orientasinya ke landscape. Kita lihat hasil printnya seperti bagaimana. Seperti ini, dia memanjang ke samping. Lalu saya mau mengatur margin batas atas, batas bawah, kiri dan kanan. Nah, ini marginnya custom. Kita bisa masukkan di atas berapa, di bawah berapa, dan lain sebagainya sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Lalu saya juga mau mengatur kertas yang nantinya saya akan gunakan. Kita tetap di tab page layout, kemudian pilih size, lalu kita pilih ukuran kertas yang kita mau gunakan, misalnya A4 ya. Nah, seperti itu. Kita lihat portrait, kita lihat hasil printnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Sekian tutorial singkat yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.